Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada Senang sekali saya mawadah warohmah kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat Yang mana pada hari ini telah hadir di studio TVRI Jambi narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Rizal Syafiei SPB KBD Assalamualaikum Ustaz uh. Eh Assalamualaikum Dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana warahmatullahi kabarnya ya. Dokter? Alhamdulillah sehat Sehat ya Dokter ya, ya. Baik ya. Dokter Terima kasih telah hadir di Serta ya. Vergiambi pada hari ini ya. yaitu dengan tema kita sangat luar biasa nih dokter. Ya. Mirsa juga banyak harus tahu tentang hal ini yaitu ya. waspadai Kanker, kanker usus, usus. Ya, Wah, betul. baik dokter hmm. dan juga pemirsa bagi anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini silahkan langsung saja bergabung untuk menelpon ke TVRI jambi di nomor 66385 atau bagi anda yang berada di luar, luar kota jambi silahkan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433133. mari silahkan bertanya seputar tema kita pada hari ini yaitu mengenai waspadai kanker usus ya. Baik dokter sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk tema kita pada hari ini terutama pada bagian ususnya ya dokter ya, ya. Betul. Baik itu di usus besar ataupun usus kecil dan seperti apa nih yang harus kami waspadai tentang usus tersebut Ya dokter. betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya uh -huh. uh, Pada kesempatan kali ini uh, tema kita adalah memaspadai kanker usus. Jadi usus itu sebenarnya uh -huh. uh, secara anatomi itu awamnya ada dua, Baik. yaitu usus halus atau usus kecil uh -huh. dan usus besar. Masing-masing daripada usus tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Hampir sama, tetapi lebih ada yang lebih ada yang kurang. Uh -huh. uh, pada usus halus atau namanya usus kecil, sebagian besar fungsinya adalah untuk penyerapan nutrisi. Uh -huh. Artinya untuk gizi tubuh. Paling banyak adalah untuk penyerapan zat-zat yang bergizi atau nutrisi untuk untuk tubuh kita, sedangkan usus besar itu lebih banyak uh, sudah uh, berupa sudah feses padat karena di, di usus besar tersebut memang terjadi penyerapan air dan penyerapan beberapa uh, vitamin dan mineral, uh, sehingga usus besar ini dibandingkan usus halus atau usus kecil memang fungsinya lebih uh, sedikit untuk uh, nutrisi terhadap tubuh kita. Oh. Namun demikian, masing-masing uh, usus tersebut uh, memberikan uh, gejala uh, maupun penyakit yang berbeda-beda. Mm -hmm. uh, untuk usus halus sebagian besar adalah penyakit yang disebabkan oleh karena infeksi. Iyaduh. Misalnya uh, apa uh, enteritis atau mencret kayak gitu. Mm -hmm. Karena mungkin uh, infeksi dari kuman-kuman maupun dari makanan yang tidak cocok, nah, yang kedua adalah untuk usus besar. Karena tugasnya adalah untuk penyerapan air dan mm -hmm. uh, vitamin serta beberapa mineral, mm -hmm. maka uh, sudah dalam bentuk feses yang padat, mm -hmm. sehingga di situ adalah tempat yang paling sering berkumpulnya kuman dan transit dari kotoran tubuh kita. Akibatnya pada usus besar tersebut uh, prevalensi untuk terjadinya Tumor atau kanker lebih besar dibandingkan dengan usus halus atau usus kecil. Hmm, nah, makanya dulu. disebut dengan uh, di usus besar ya, dokter. Betul. Kalau kanker itu sebagian sendiri. besar di usus besar. Hmm, hmm, hmm. Dan ya. pada awalnya sendiri ini penyebab dari kanker usus besar ini seperti apa nih Jadi uh, pertama uh, kanker usus itu secara garis besar memang hmm, hmm. Uh, disebabkan oleh karena genetik atau bawaan. Uh, Ada yang keturunan juga ya, ya itu? betul yang hmm. kedua adalah lifestyle lifestyle itu gaya adalah gaya hidup di mana karena gaya hidup saat ini yang serba instan maka hmm. cenderung kurang makan makanan yang berserat oh, di uh, situ. akibatnya pada usus besar tersebut transit daripada kotoran kita sebelum dikeluarkan itu lebih lama hmm. nah itu menyebabkan terjadinya proses untuk terjadinya keganasan lebih besar daripada usus halus atau usus kecil. Oh begitu, berarti memang adanya timbul hal lain gitu iya, ya, dokter ya di dalam usus kita tadi. Betul. Nah mungkin untuk gejala awalnya itu terlihatnya seperti apa nih, dokter? Gejala awal biasanya kurang diperhatikan oleh penderita, terutama hmm. pada untuk usus besar ya, iya, karena kejadiannya itu uh, biasanya uh, mendadak. Misalnya hmm, tiba -tiba dia bilangnya ya? mendadak Tetapi hmm. sebenarnya penyakit itu sudah berlangsung uh, Kurang lebih Hampir sebulan minimal Biasanya hmm. pasien menderita Satu BAB Tidak lancar atau sembelit hmm. Yang kedua misalnya BAB bercampur dengan darah dan lendir Mungkin dikiranya itu hal yang biasa Begitu betul. ya dokternya Jadi banyak sekali terlambat Iya betul ya dokternya. Jadi kalau untuk penderita ini sendiri dok betul. Adakah Sakit awal yang akan dirasakannya, nih dok. Selain ya, ini yang mm. sebutkan tadi Ya, biasanya penderita datang berobat dengan keluhan mm -mm. sembelit, BAB-nya oh. tidak lancar, mm -mm. atau ada BAB seperti kotoran kambing. Oh, kecil-kecil gitu ya? Betul dokter ya? Oh, dengan bentuk ukuran juga berpengaruh? Betul, ya, dokter ya? terus ada juga dia mengeluh dengan uh, kotorannya bercampur darah dan lendir. Mm, nah, gitu. Di samping itu, juga disertai biasanya uh, perutnya sebah. Kemudian berat badan turun, nafsu makan turun, orangnya tambah kurus hmm. dan sebagainya. Berarti cara membedakannya dengan itu wasir atau di keluhan pencernaan sendiri, Dok? Ada bisa dibedakan nggak? dok? Bisa. secara awal. Iya, hmm. biasanya kalau pada tumor itu tidak disertai dengan rasa nyeri. Oh, baik. beda dengan wasir. Wasir biasanya gejala awalnya gatal-gatal. Hmm. Terus perasaan tidak enak seperti keluar cairan dari Uh, duburnya mm, terus uh, terus kemudian nyeri sedangkan mm. pada tumor biasanya tidak ada rasa nyeri tidak ada uh, rasa gatal tiba-tiba nanti penderita mengeluhnya kadang-kadang mm -mm. sudah dalam keadaan lanjut datang tidak bisa kentut tidak bisa bab perutnya kembung mm, seperti itu gitu. berarti tidak ada apa-apa ya kode apa-apa Seben gitu sebenarnya itu. ada tapi Cuman tidak kurang, kurang diindahkan oleh penderita begitu dokter berarti betul. selama ini mungkin beberapa orang yang terlambat tahu betul. tadi merasakan bahwa ah ini kayaknya biasa nih gitu kan betul berarti Dar tidak berhenti ya dok tetap seperti itu statis iya mm -hmm. biasanya penderita karena sudah aware dengan obat-obatan mm -hmm. mengkonsumsi obat-obat pencahar iya dikiranya iya, tadi berjalan iya tadi, ya? BAB tidak lancar mm -hmm. minum obat pencahar mm -hmm. nanti lancar lagi BAB-nya Nah, sebenarnya padahal itu adalah mungkin gejala awal Baik. Daripada tumor, si tumor itu sendiri Iya dok, dalam kasus tumor atau kanker usus sendiri Ini ya. ada stadium-stadiumnya ya dok? Ada stadiumnya Bisa dijelaskan dok perbedaan misalnya dari tahap awal Satu, dua, tiga, empat itu seperti apa dok? Iya, awalnya untuk, untuk orang awam ya Dibedakan hmm. dengan uh, secara medis ya Secara hmm. awam itu hmm. uh, pasien datang dengan keluhan misalnya itu BAB-nya seperti tai kambing, ya, meringkil beneran. istilahnya. Itu awal ya, stadium awal ya, ya, ya? kemudian tidak lampias atau sembelit. Hmm, gitu. Kemudian pada stadium itu berlanjut terus, hmm. bisa juga BAB-nya sudah bercampur lendir darah. Hmm, nah, terus uh, apa perasaan BAB yang tidak puas. Tidak Habis BAB, gitu ya, kepingin ya? lagi sebentar lagi, 15 menit lagi, okay. pengen BAB lagi, hmm. nah itu. Nah itu sudah merupakan tanda-tanda sudah mulai lanjut itu. Berarti itu di tahap uh, udah steps lagi. Iya, lah. karena itu sudah menyerang pada sistem sphincter yang ada di uh, di anus untuk uh, mengontrol uh, BAB kita. Baik, Dokter. Sebelum menjelaskan hmm. tahapan lanjutnya, mohon izin ya. kita jeda terlebih dahulu ya, Dokter ya? ya. Baik, pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara hidup sehat. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi TVRI Jambi di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kata Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433133. Langsung saja bertanya, nantinya bisa langsung kepada dokter spesialis weda kita, yaitu Bapak Dokter. Rizal Muhammad Rizal Chafey. Ya. Baik dokter tadi terputus nih tentang ya. penjelasan mengenai hmm. adakah stadium stadium dalam kanker ini sendiri dokter. Tadi ya. telah dokter jelaskan ada stadium awal dan ya. kemudian akan berlanjut ke stadium selanjutnya. Nah ya. bisa kembali jelaskan silahkan dokter. Jadi begini uh, untuk gejala klinik itu biasanya hmm. tergantung daripada lokasi daripada tumor tersebut. Hmm. Jadi sistem usus besar kita itu dibagi menjadi hmm. Kolon kanan, kolon kiri, rektum, dan anus. Baik. Jadi, kepada kolon kanan biasanya memberikan gejala BAB-nya seperti teh kambing meringkil. Mm -hmm. Pada yang sebelah kiri sudah mulai terjadi BAB bercampur lendir dan darah. Mm -hmm. Dan ke lanjut sampai ke rektum ke anus, mm -hmm. itu nanti ada yang namanya uh, apa, BAB yang tidak lampias. Yeah. Nah karena sudah. Menye Uh, menyerang pada sistem spinternya mm. Jadi uh, mengenai stadium itu, ya, yang pertama adalah stadium itu bisa ditegakkan dengan pemeriksaan namanya pemeriksaan patologi anatomi. Patologi Jadi, anatomi ya, uh, ya Yang pertama, misalnya kalau uh, stadium satu itu uh, atau stadium nol itu stadium dini, biasanya mm -hmm. uh, tumornya itu hanya di situlah lokasinya, inside itu di situlah. Mm -hmm. Kemudian stadium satu itu sudah mengenai lapisan mukosa, mukosa, jadi usus itu di dalamnya ada lapisan mukosa, ada muskularis mukosa, kemudian ada lapisan uh, uh, serosa. Nah, di stadium 2 itu sudah menembus lapisan muskularis mukosa, uh, menuju ke arah sta uh, serosa, lapisan paling luar. Dari usus nah, betul Iya ya, sehingga pada stadium 3 itu kadang-kadang penderita sudah menderita namanya tidak, uh, tidak bisa BAB tidak bisa kentut yang namanya ilius hmm, tidak bisa lewat kotoran lagi ya, betul ya. Nah apabila stadium 4 artinya itu sudah uh, mengalami metastase jadi metastase tersebut paling sering adalah pada sistem hepar hmm, hmm. atau hati kemudian ke paru-paru ya. dan sebagainya. Jadi merambat ke organ True. lain, begitu dokter True. ya? Mungkin yang selama ini dokter temui pasien yang hadir itu di stadium berapa nih yang sering datang yang, baru konsultasi ke dokter? Ya, jadi sebenarnya bermacam macam tergantung dari tingkat pendidikan daripada penderita tersebut. Oh, berpengaruh ya dokter ya? Iya. Pada orang yang well informed biasanya mm -hmm. dia pada stadium dini sudah datang oh. nah, karena ada biasanya saya uh, BAB. Uh, tidak lancar atau sembelit, sering sembelit, sudah minum pencahar masih tetap sembelit, terus uh, nafsu makan saya menurun, perut rasanya tidak enak, sebah, berat badan turun. Nah itu biasanya orang-orang yang seperti well informed seperti itu, uh, biasanya cepat datangnya ke dokter untuk uh, memeriksakan diri. Nah biasanya uh, kita untuk tumor-tumor usus besar tersebut kita lakukan pemeriksaan uh, yang pertama kalau yang masih di di daerah perifer ya mungkin yang belum ada alat endoskopi atau city scan yaitu mm -hmm. kita pemeriksa namanya, ano, pemeriksaan namanya uh, pemeriksaan darah uh, samar artinya uh, fesesnya itu mm -hmm. ditampung kemudian diperiksa adakah darah mm. nah kalau ada itu sebagai screening screening awal gitu screening ya? awal pada daerah-daerah yang Uh, belum ada uh, pemeriksaan yang canggih ya. Mm -hmm, mm -hmm. ya. Tetapi kalau sudah ada di dalam kota Jambi, biasanya kita melakukan pemeriksaan namanya kolonoskopi. Oh langsung menggunakan alat canggih? Iya kolonoskopi. Ya? Jadi menggunakan uh, kamera teropong mm -hmm. kita masukkan, mm -hmm. nanti diperiksa melalui duburnya terus nanti diinvestigasi sampai ke usus besar bagian kanan. Oh begitu. Hmm, itu kalau itu. untuk orang-orang yang sudah well informed tadi ya, tersampaikan. Iya. Ya. Mungkin dia udah ya. browsing dulu di ya, internet betul. atau udah bertanya ke betul. dokter sebelah rumahnya mungkin ya, gitu ya dokternya betul. udah komunikasi. Ya. Jadi beberapa cara awal itu tadi memang harus ya. ke dokter spesialis bedah yang tahu ya dokter ya. Bisa dokter spesialis bedah, bisa dokter spesialis betul. penyakit dalam, hmm. uh, konsultan gastroenterologi. Mm -hmm, ya, baik di, dokter berarti mm -hmm. itu untuk di awal para ya, uh, pasien ya, yang sering ya. konsul ke dokter seperti itu ya, biasanya juga kita kombinasikan dengan pemeriksaan mm -hmm. uh, ct scan abdomen kontras mm, begitu. itu di daerah kota tapi kalau daerah yang belum ada ct scan mm -hmm. kolonoskopi biasanya dilakukan pemeriksaan radiologi mm -hmm. namanya kolon in loop kolon in loop jadi dimasukkan zat kontras dari duburnya itu disemprotkan mm -hmm. nanti akan difoto di Oh. Biasanya pada yang stadium yang sudah uh, stadium 3, 2 atau 3 itu mm. sudah nampak Terlihat, uh, tumornya. Ya. Tapi Jadi kalau masih berbentuk stadium cairan begitu, bukan sudah okay. berbentuk seperti namanya apple core. Apple core mm. itu seperti buah apel yang kita makan kan tinggal tengahnya tuh. Oh, yeah. Nah itu ada gambaran seperti itu. Alatnya kurang lebih seperti itu. Alatnya pakai alat sederhana ronsen mm. itu mm. ada kalau di kabupaten. Oh begitu. Ya. Cuman juga bisa efektif mengetahui seseorang tersebut ya, terkena. tetapi untuk stadium 2, mm -mm. stadium 3. belum itu. terlihat. Ya, yang kalau stadium 1 dan stadium 0 tadi mm -mm. insa itu itu harus kolonoskopi. Oh begitu. Ya, karena masih belum bisa terlihat. Baik baik dokter. Untuk kanker usus sendiri ini dok, faktor resikonya ini terjadi kepada seperti apa saja nih pasiennya ini biasanya dokter? Uh, jadi uh, pada pre prevalensi daripada Kanker kolorektal ini laki-laki mm -hmm. uh, uh, lebih banyak daripada perempuan. Wah banyak peluang dok laki-laki ya dokter. Yeah. Itu kenapa nih dok kira-kira? Nah yaitu dia masalahnya yang pertama uh, masalah lifestyle mungkin. Gaya hidup. Gaya hidup makanannya karena laki-laki mm. kan usia produktif betul. jarang makan makanan yang berserat, mm -hmm. aktivitasnya tinggi kerjanya berat. Makanan-makanan yang praktis gitu ya yeah, dok. Jangkut ya? gitu ya yeah, Dan okay. karena kerja berat. Sehingga pola BAB-nya juga tidak bagus, hmm. artinya sering menahan BAB. BAB-nya paling hmm. sehari satu kali. Uh, beda kalau pada wanita, hmm -mm. paling banyak adalah tumor kanker payudara. Ya. Kalau pada uh, tumor kolorektal ini lebih banyak pada laki-laki. Hmm -mm. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga wanita yang terkena ya? Iya, itu menurut penelitian. Hmm -hmm. Tapi saat ini sudah hampir sama. Sudah hampir sama. Karena malah wanita sudah sekarang hidup. juga aktif juga bekerja. Iya benar. Iya. Itu Karena... secara lifestyle, mm -mm. tapi uh, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik. Artinya diturunkan. Oh, jadi Karena ini lebih kepada juga ada kemungkinan faktor keturunan. Paling besar kan? kalau ada keturunan sakit uh, tumor, mm -mm. Uh, kanker kolorektal atau mm -mm. yang lainnya, ya bisa lebih besar. Uh, Prevalensinya untuk mengenai penderita tersebut. Hmm, begitu, jadi ada kemungkinan akan diturunkan, begitu, Betul. ya dokter ya. Nah juga untuk masalah usia nih, dokter. Adakah pada anak-anak atau pada usia remaja seperti itu, dokter? Usia, hmm. menurut statistik paling banyak di usia di atas 40 tahun. Hmm. Tetapi saat ini usianya ditemukan pada usia 50 tahun yang lebih banyak. Hmm. Tidak menutup kemungkinan usia remaja atau dewasa muda hmm. 18 atau 20 sudah ada juga. Oh, begitu. Iya. Berarti tidak menutup kemungkinan ya, Betul. cuman lebih sering mungkin hasil penelitian ya. pasien yang berdatang ya. untuk berobat itu ya. di usia 50 tahun ke atas. Ya, karena memang ada konsumsi makanan yang banyak mengandung daging seperti hmm, itu. Malah Kurang, kurang baik serat. ya, dokter ya? Uh, kalau makan daging, memang ada penelitian mengatakan bahwa mm -hmm. daging merah maupun daging merah itu daging sapi ya, yeah. daging putih itu seperti ayam yeah. itu uh, memberikan sumbangan juga ke, ke, <laughs> sumbangan, ya. ke penyakit tersebut. Mm -hmm. Tetapi uh, tidak bisa juga kita mengatakan itu kita meng mengurangi makanan daging atau ayam yeah. dan sebagainya. Diimbangi begitu ya harusnya. Sebaiknya datang. memang mm -hmm. makanan kita harus uh, empat sehat lima, lima sempurna, sempurna. Tentunya jadi hidup dan sehat. ya banyak mengandung serat itu yang paling penting benar dokter jadi jangan hanya penuh dimakan daging saja Betul. atau daging merah tadi ya, ya dokter ya lebih seperti itu dan tidak Betul. mengkonsumsi sayur sayuran Betul. gitu dokter ya mungkin kalau untuk penderita yang tadi punya keturunan dokter hmm. kalau dari kecil dianya mengkonsumsi banyak mengkonsumsi sayur atau seperti apa akan kemungkinan hilang atau tetap akan ada dokter uh, jadi memang diturunkan secara mutasi genetik ya mm -hmm. jadi dalam satu saudara itu tidak semuanya kena Oh. ada yang pilih-pilih ya rasanya. ada yang kena ada yang tidak kena mm -hmm. gitu iya, iya. Ha -ha. yang tidak kena yang tidak yang beruntung yang mm -hmm. kena itu yang tidak beruntung. Begitu. Tetapi saat ini sudah ada penelitian menggunakan uh, tes DNA, mm -hmm. pemeriksaan DNA untuk mendeteksi dini, mm -mm. Uh, apa, predileksi daripada kanker tersebut. Oh. Tidak berarti kalau orang tuanya kolorektal sakitnya usus tumor usus, mm -mm. anaknya juga tumor usus belum tentu juga. Oh begitu dokter. Bisa di tempat lain. Oh tidak hanya fokus di usus saja begitu? Iya berarti tumor lain gitu. Bisa ya? kalau laki-laki misalnya -laki tumor prostat. Hmm, Papua mungkin di payudara. Iya betul. betul. Oh berarti bukan dengan khususan bakal terkena di usus iya, juga. Iya, sama. Iya. Hmm, begitu. Tapi ada sudah tes dini yang bisa diketahui betul, ya dokter betul. ya. Betul ada baiknya berarti apabila ada keluarga gitu betul. dokter ya yang ada sebelumnya ada riwayat ya. penyakit kanker berarti boleh mungkin betul. sebaiknya untuk anak-anaknya diperiksakan ya. dini tadi pemirsa ya, betul. supaya tahu bisa di, betul. dari awal pencegahan dan penanganannya begitu. Betul. Dokter, ya. Jadi uh, pengobatan itu ada dua mm -mm, ya pengobatan apa? dini itu mm -mm. adalah mm -mm. satu mencegah mengetahui secara awal, mm -hmm. secara dini, jadi sudah terawan. Betul. Yang kedua adalah memberikan pengobatan yang kuratif, artinya sembuh. Oh, kuratif. Kalau sudah terlambat itu pengobatannya bukan kuratif, tapi paliatif oh. paliatif itu hanya mm -hmm. mengobati gejala memperpanjang umur, tidak bisa meniadakan penyakitnya. Tidak bisa hilang langsung. Betul. Gitu dokter ya. Betul. Kalau seperti kalau Kanker yang lain diangkat, kemudian ya. tidak ada terjadi penumbuhan lagi. Begitu, dokter. Ya, kalau sudah lanjut, mm -mm. biasanya kita tambahkan obat-obat kemoterapi atau penyinaran radioterapi. Mm -mm. Nah, tetapi, kalau sudah lanjut, itu memang beda sama yang dini. Kalau dini, mm -hmm. kita kuratif, artinya kuratif itu tuntas, oh, pengobatan selesai. tuntas. Iya, jadi uh, terangkat semuanya. Tapi kalau sudah lanjut kan sudah terjadi penyebaran kemana-mana. Nah, itu berpengaruh tidak, ke organ ya, lain. Tidak begitu, bisa dokter. kita katakan sudah sembuh dari tumornya, tidak bisa. Mm -hmm. Begitu gitu. dokter ya. Dan kemudian kalau untuk kanker usus ini sendiri bisa ya. penyebabnya dari awal peradangan usus begitu dokter. Misalnya. Awal-awal Betul. Betul. ada penyakit peradangan usus Seperti apa nih dok perbedaannya sendiri peradangan ya. usus biasa atau Betul. yang hingga sampai ke kanker usus dokter. Jadi kanker usus ini awalnya itu uh, diakibatkan oleh karena misalnya adalah uh, namanya kolitis atau uh, penyakit peradangan usus besar. Hmm. Nah, nanti kolitis akan menjadi faktor predisposisi, kalau tidak diobati secara baik, hmm. akan menjadi predisposisi untuk terjadinya CA atau kanker. kanker. Hmm. Nah, sedangkan kalau kita lakukan pengobatan secara... Uh, tuntas artinya hmm. secara baik hmm. uh, tidak berkembang uh, menyembuh tetapi tidak bisa juga kita katakan uh, kualitasnya ko itu akan tidak sembuh eh, tidak muncul kembali hmm. karena kualitas itu ya uh, gimana ya susah karena memang uh, penyakit tersebut penyebabnya banyak Iya, iya. Benar, Karena bersifat benar. autoimun, artinya begini, oh. autoimun itu mm -mm. pada saat tubuh kita itu turun, mm. itu ada yang masuk virus atau infeksi itu bisa masuk mempengaruhi uh, apa, uh, penyakit tersebut. Mm -mm. Bisa juga pada makanan-makanan yang bersifat karsinogen atau yeah. uh, pada pasien-pasien yang bekerja di tempat-tempat yang uh, terpapar oleh radiasi. Nah, oh, itu susah itu juga. juga. Ya. Dokter, ya. ya. Nah, bisa juga awalnya berupa polip juga. Oh, polip It. ini seperti apa ya, dokter? Mungkin pemirsa nah, di rumah ya. belum tahu polip ini seperti apa. Jadi. Polip usus berarti polip ya. Usus. ya? Hmm, jadi itu seperti polip usus, jadi polip itu adalah merupakan seperti tumor tapi kecil oh, di ya. dalam usus itu. Di dalam seperti? usus, ya tumbuh dia. Hmm. Nah, itu menjadi juga suatu pre prevalensi untuk men terjadinya CA. Makanya, hmm. uh, apa, kalau ada polip biasanya kita lakukan pengangkatan polip tersebut baik melalui kolonoskopi maupun hmm. secara pembedahan kemudian kita periksa secara patologi anatomi untuk hmm. mengetahui ke arah mana ini apakah hanya infeksi ataukah sudah ke arah keganasan. Oh begitu gitu. dokter. Baik dokter ya. mohon izin kita jeda terlebih dahulu nanti kita bahas lebih dalam lagi dokter That's ya. That. Baik pemirsa tetaplah bersama kami kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Kami menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811 7433 133. Mari bergabung bersama kami untuk bertanya seputar tema kita pada hari ini tentunya langsung dengan dokter spesialis yang telah hadir di Suri TVI Jambi, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rizal Syafi'i. Baik, dokter, kita berlanjut lagi yeah. tadi tentang pembahasan kita masih sangat intens yeah. tadi dan tentang polip. Bagi yeah. orang yang terkena, yang memiliki riwayat polip, yeah. ada kemungkinan besar Betul. berlanjut ke kanker ya, yeah. dokter. Boleh silahkan dilanjutkan lagi dokter penjelasan tentang hal tersebut? Ya. Yeah. Mm -mm. Jadi, biasanya polip itu mm -mm. Uh, terdeteksi biasanya tra, uh, secara uh, waktu dilakukan survei. Mm. Artinya pada orang-orang yang Uh, mengeluh uh, kurang enak maknanya kurang lampias BAB-nya yeah. mm -hmm. atau perutnya uh, terasa sebah atau BAB tidak lancar. Betul. Nah, biasanya kita lakukan kolonoskopi. Mm -hmm. uh, biasanya ditemukannya pada saat screening tersebut. Nah, oh, uh, biasanya dengan kolonoskopi itu biasanya kita langsung lakukan tindakan. Berarti uh, polipnya bertumbuh besar, begitu dokter? Enggak, mm -mm. polipnya itu tumbuh, kita lakukan polipektomi, kita ambil. Mm -mm. Terus kita lakukan pemeriksaan PA. Betul, betul. Kalau polipnya banyak ya enggak mungkin diambil semua. Iya, benar. Kalau memang per, uh, yang kita ambil itu sudah representatif uh, di pemeriksaan patologi anatomi itu mengatakan itu adalah merupakan suatu infeksi atau atau jinak mm -hmm. ya sudah enggak ada masalah. Tetapi hmm. tetap harus dimonitoring. Tapi untuk polip itu sendiri bisa disembuhkan ya, dokternya tidak bisa. bergeser menjadi kanker begitu ya, dokter? Iya. Kalau untuk dari seseorang itu sendiri, apabila yang ada peradangan usus tadi sudah kita bahas ya, ya dokter. Terun. Nah, ya. bisa terdeteksi menjadi uh, penyakit kanker ini tadi itu seperti apa nih? Jadi gini, orang kolitis itu dia memberikan gejala, hmm. dia badannya itu bertambah kurus, oh. kemudian PAB-nya hmm. uh, sering tidak lampias, apa, perdarahan saluran cerna mm -mm. perdarahannya biasanya bercampur lendir atau perdarahannya bercampur dengan kotoran mm -mm. atau juga ada rasa nyeri biasanya Begitu nah dokter, ya? seperti tanda-tanda infeksi mm -mm. nah itu biasanya kita baru tahu setelah pasien tersebut sama kita lakukan pemeriksaan kolonoskopi mm -mm. nanti kita ambil contoh uh, jaringannya sedikit terus kita periksa mm -mm. nah untuk pasien-pasien yang kolitis ini mm -mm. memang kalau memang dia murni kolitis tidak mengarah ke arah keganasan, mm -hmm. maka kita memberikan pengobatan biasanya, mm -hmm. da obat-obatannya. Jadi seperti itu, dok. Ada itu dari bentuk ukuran berarti semakin parahnya, semakin stadiumnya lanjut itu iya. makin sebesar ukurannya. Jadi kadang-kadang ya? pada penderita kolitis stadium lanjut itu karena ususnya itu fragile atau rapuh, mm -hmm. itu ususnya itu bocor. Hmm, Jadi usus-ususnya itu seluruh usus besarnya itu seperti apa ya maksudnya tidak seperti usus gitu artinya usus yang normal artinya mm -hmm. dia itu rapuh dan uh, uh, rentan gitu jadinya dokter ya iya, artinya uh, beda tidak uh, uh, kalau kita pegang usus biasa itu kan ada ada apa strukturnya itu mm -hmm. jadi dia itu lembek sekali oh, jadi nah itu makanya orang-orang uh, yang menderita kolitis itu harus kita terapi mm -hmm. baik dari dietnya harus yang lunak mm -hmm. tidak merangsang terus habis itu diberikan obat-obatan mm -hmm. terus banyak minum air putih kemudian istirahat karena memang uh, sifatnya adalah autoimun oh. manakala dia imunnya turun penyakit itu berkembang Malahan Jadi semakin menyerang per, begitu ya? Ya, dokter makanya ya. kita harus perbaiki mm -hmm. uh, fungsi imunnya, memberikan vitamin, begitu. Begitu dokter. Berarti uh, terhadap orang-orang yang punya penyakit lain, ini juga salah satu pemicu juga dokter Betul. ya? Betul. seperti diabetes, ya. bisa merambah ke, ke sini dokter, ke penyakit kanker usus ini? Uh, kalau diabetes, uh, enggak juga. Mm -hmm. Tapi diabetes itu mm -hmm. uh, memperberat penyakit kolitis ini. Oh, baik. Ya. Kalau diabetes tidak ada hubungannya dengan mm -hmm. penyakit keganasan uh, pada kolorektal, tidak ada. Oh, karena saya pikir karena termasuk salah satu karena penyebab makanan begitu dokter, berarti uh. tidak berpengaruh ya dokter ya? Tidak, justru kalau makanan pada orang diabetes makanannya lebih sehat Iya ya, daripada dokter, ya. orang normal, <laughs> karena tidak sembarang <laughs> makan Diatur dia, pola makannya, ya, benar, pola dokter. makannya bagus dia. Iya. Mm -hmm nah kemudian dokter mungkin bisa diceritakan pengalaman dokter menemukan pasien terutama yeah. di Jambi nih seperti apa uh, yang telah dokter temukan yeah. untuk pasien itu sendiri mulai dari yang stadium awal sembuh yeah. atau kemungkinan mohon maaf dari awal dokter tahu hmm. ternyata itu menyebabkan kematian dok mohon izin betul. ini penyakit ini bisa menyebabkan kematian ya dokter yeah. ya? nah makanya harus cepat ditanggulangi betul. dan cepat untuk konsultasi ke dokter ya betul boleh silakan yeah. diceritakan dokter tentang yeah. pengalaman jadi ini. Uh, memang penyakit ini adalah menyerang pada penderita usia paling banyak di atas 40 sampai 50 tahun mm -hmm. usia tua lah iya, benar. tetapi tidak menutup kemungkinan saya di Jambi kemarin menemukan yang usia 18 ada yang mm -hmm. usia 14 tahun itu karena faktor genetik tadi mungkin betul, ya, ya ya betul mm Iya. -hmm. akhirnya juga kalau yang makin muda usianya mm -hmm. prognosis atau apa ya istilahnya prognosis atau uh, kedepannya atau itu penyebab faktornya itu gitu ya dokter itu lebih ya? jelek oh. Iya mm -hmm. tapi memang penderitanya sudah meninggal gitu oh, itu mm -hmm. mereka uh, kita lakukan operasi mm -hmm. terus kita berikan obat-obat kemoterapi juga terus penyinaran juga biasanya mm -hmm. terutama mm -hmm. daerah rektum kalau daerah kolon khusus mm -hmm. besar mm -hmm. hanya kemoterapi aja tetapi mm -hmm. itulah namanya juga tumor karena kan nanti waktu uh, Hasil PA itu menentukan prognosis juga. Mm -hmm, dokter. Itu berarti tindakannya seperti apa saja nih dokter? Mungkin bisa diceritakan dari awal, apakah yeah. memang harus langsung operasi atau ada dulu terapi-terapi yang bisa dilakukan? Dok? Kalau sudah terdeteksi adanya tumor, mm -hmm. meskipun itu secara patologi anatomi belum ter, terbukti ganas, mm -hmm. sebaiknya memang kita lakukan secepatnya dilakukan operasi pengangkatan. Berarti tidak memperhatikan ukuran ya dokter ya? Tidak ada ukuran. Asal udah tahu ya. itu nggak ada jalan lain sebaiknya langsung diangkat. Iya. Apabila oh. sudah terdeteksi baik dengan pemeriksaan kolonoskopi maupun pemeriksaan radiologi, mm -mm. contohnya CT scan, foto rontgen abdomen mm -mm. Uh, maupun dengan USG sebaiknya selal segera mungkin untuk melakukan operasi. Oh begitu Secara, dokter. Secara, soalnya kalau uh, Ternyata, secara dini, dia terdiagnosanya ganas. Maka, kita lebih cepat lagi untuk melakukan. Uh, pengobatan berikutnya. Mm -mm, karena dia tidak mungkin bisa tanpa tindakan operasi bisa hilang begitu saja, bisa nggak dokter? Takutnya mungkin banyak pemikiran pemirsa yeah. di rumahnya dokter ya. Iya yeah. Ya, yeah, atau herbal dulu. Nah, yeah, nah ya betul. silakan diluruskan dokter pemikiran-pemikiran yeah. yeah. yang seperti ini. Jadi kebanyakan memang begitu terdeteksi orang bilang saya stres dok, nah, mm, minta waktu. Nah, biasanya minta waktu itu mm -mm. ya itulah datang ke orang pintar ya, nah, orang itu, pintar, dokter. terus habis itu mengkonsumsi herbal tetapi ya. itu justru obat-obatan herbal itu hmm. lebih menghidupkan sel-sel tumornya lagi seperti memberi makan oh karena uh, kita tidak tahu kadar herbal itu sendiri ya dokternya bukan ya. memang obat herbal itu memang pada uh, untuk keganasan itu tidak boleh oh karena malah memang berburuk kemungkinan iya, ya malah betul memperburuk. malah mem, uh, menyebabkan sel tumornya itu uh -huh. lebih giat lagi beraktivitas wow, semakin jadi kayak pupuk <laughs> ya, gitu dokternya menjadi ya, ya. Malahan menjadi melebar, atau mungkin ya, memperburuk begitu. Dokter. ya karena memang secara literasi memang tidak hmm. ada pengobatan tumor, menggunakan obat-obat herbal, tidak pernah ada. Oh begitu, secara medis, semua mm -mm. kemoterapi, radioterapi, dan sebagainya. Oh, berarti pemikiran dari orang awam yang biasanya berpikir bahwa, "Oh, hmm. ini udah diketahui nih, padahal ada ya. tumor." Ya kasih herbal dulu iya, atau iya. ke orang pintar tadi betul, ya dokter ya berarti betul. untuk pemikiran hal ini tidak betul. sesuai dengan pemikiran dunia kesehatan betul, ya dokter ya betul. disarankan untuk langsung konsultasi dengan dokter bagian yeah. khususnya dan yeah. tindakan yang terbaik adalah memang langsung diangkat. Iya yeah, betul. Langsung diangkat karena tidak ada kemungkinan dia hilang sendiri dokter ya. Tidak <tuh> bisa. Nah mana tahu kan oh mungkin bisa hilang sendiri gitu ya seiring berjalannya <tuh> waktu gitu <tuh> ya tidak bisa. itu tidak mungkin ya dokter yeah, ya. Yeah. Baik baik berarti sejauh ini Edukasi kepada pasien Betul. Ya, dokter, Jadi edukasi ya. itu hmm. Tidak hanya kepada pasien hmm. Juga kepada keluarga oh, Dukungan ya, support-support iya, support dari orang-orang terdekat Iya, hmm. karena seseorang Kalau difonis menderita kanker hmm. Yang stres bukan hanya Penderitanya aja, yeah. keluarganya juga Seorang mama, seorang ayah hmm. uh, Didiagnosa Ganas, keganasan pada kolorektal hmm. Otomatis Istrinya, anak-anaknya, kan mikir gimana ini masa depannya. Ya, jadi, jadi kita pikiran, harus memberikan edukasi, konseling. Uh -uh. Jadi kita harus jelaskan apa. Rencana pengobatan kita, pengobatan operasi itu mesti. Mm -mm. Pengangkatan sel tumor itu pasti tidak mungkin langsung dilakukan radiasi, kemoterapi. Mm -mm. Karena terlalu berat bebannya bagi obat tersebut untuk menyembuhkan tumor tersebut. Oh, jadi bukannya oh, kita coba dulu dengan kemoterapi gitu dok? Bisa nggak kira-kira kalau Bisa. ada keluarga mungkin yang takut ya mendengar langsung operasi? Jadi gini, gitu pengobatan namanya itu adalah mm -mm. uh, neoadjuvan. Jadi artinya... Mm -mm. Kalau sudah terdiagnosa pasien mm -hmm. itu baik melalui pengambilan sampel kolonoskopi, Betulah. tetapi pada saat dioperasi ternyata tumornya sudah lanjut melengket kemana-mana. Mm, berpengaruh gitu, nah ya ini, ya. Mau, mau yang lain ya mm -hmm. mau tidak mau harus kita buat seperti, supaya tumor itu bisa diangkat. Itu inti oh. pemikiran seperti itu. Namanya mm -hmm. ada ada tindakan namanya neoajuvan. Neoajuvan itu adalah pemberian mm -hmm. Kemoterapi maupun penyinaran ya. sebelum operasi pengangkatan. Tujuannya apa? Mengecilkan hmm, sel tumor, mengecilkan sel tumor yang tadinya lengket menjadi bisa digerakkan sehingga bisa dioperasi. Setelah itu setelah di pengangkatan dilakukan kemoterapi lagi oh, atau lagi ya, Iya kata, ya. betul mm -hmm. bukan itu, berarti kemoterapi duluan yang berpikir bahwa karena ah, masih kecil nah, gitu kan nanti gitu. tumornya hilang nggak iya. bisa <laughs> berarti nggak bisa ya dokter betul. ya tetap diangkat harus, dulu, dulu. ya tumornya jadi tugas kemoterapi itu adalah untuk menonaktifkan aktivitas daripada sel tumor yang sudah beredar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Oh, berarti kanker usus ini juga sama dengan kanker-kanker lainnya yang setelah diangkat masih ada kemungkinan. Ya, kanker yang lain kembali. juga seperti itu, jadi mm -hmm. menyebar ke seluruh tubuh melalui yeah. pembuluh darah. Tugasnya kemoterapi itu menonaktifkan sel-sel tumor itu semua. Mm -hmm. Kalau yang tumornya sudah kita angkat, yeah, dokter, tinggal sisa-sisanya dinonaktifkan, bukan dimatikan, tidak mm -hmm. bisa sel tumor itu dimatikan. <laughs> suatu iya. ketika dia lebih pintar daripada obat kemoterapinya malah bisa begitu ya dokter, <laughs> ya <laughs> saya pernah dengar memang iya. kalau obatnya udah dikasih yang ini dia udah kebal, Betul. nah itu berarti benar ya dia akan dokter, bereplikasi ya? istilahnya hmm. Saya kira itu ya. kayak cuman uh, Cuman hanya hoax gitu Tapi ternyata memang benar Dia ya. belajar juga Iya betul Lebih pintar Lebih pintar Daripada kita hmm, dia Sehingga perlu penelitian 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 terus Kita harus selalu ber berinovasi ya, ya dokter untuk hal tersebut ya, betul Nah untuk membahas tentang uh, Yang pada pasien ya dokter ya. Dokter pernah menemukan Pasien tersebut Sudah saking sangat parahnya dokter Itu hmm. misalnya udah di uh, Harus langsung tindakan operasi Besoknya betul. itu ada ya dokter, ya betul. Nah bisa diceritakan Bukan tuh besoknya apa, Memang saat itu Langsung Iya Nah, biasanya mm -hmm. pada pasien yang sudah stadium lanjut mm -hmm. sudah terjadi ilus artinya mm -hmm. uh, tidak bisa lagi uh, kentut, tidak bisa lagi tidak BAB, perutnya lagi... kembung mm -hmm. nah mau tidak mau harus operasi emergensi, mm -hmm. paling tidak tujuannya adalah membebaskan daripada tumor yang uh, menghambat daripada uh, saluran uh, pembuangan tersebut artinya mm -hmm. yang menghambat usus tersebut mm -hmm. nah itu macam-macam ya sementara waktu bisa juga mm -hmm. BAB-nya ditaruh di dalam di perut dulu mm -hmm. atau juga langsung disambung cuma memang operasinya emergensi karena kalau enggak situ ya dokter sito, ya, ya. Mm -hmm. gitu jadi berarti bagi orang yang seperti tadi itu memang langsung diberikan tindakan Betul. Ya? saat itu juga saat itu juga ya? Dan bagi orang yang misalnya mohon maaf, sudah hmm. sampai ususnya pecah, itu ada kemungkinan bisa sembuh, dokter. Misalnya, datang-datang tiba-tiba udah keluhan yang sangat luar biasa. Iya, itu hmm. biasanya bocor perutnya ya, nyeri sepuluh ya. Perut. ya bocor bocor. Karena kan, kalau terhambat di sini, otomatis yang bagian proksimal atau bagian atasnya hmm. kan melembung besar. Iya, benar. Nah, usus lama-lama kan tipis, dinding usus itu lama-lama hmm. pecah, bocor, seluruh perutnya ada. Fesesnya semua, Iya ya. Nah itu langsung dilakukan tindakan. Harus Jadi ]nya. akan terjadi pembengkakan, berarti ya, dokter? Ya, membesar khususnya mm -hmm. Karena dia akan mencari jalan keluar. Bagaimana dia mau keluar ini? Mm -hmm. Mendorong terus, akhirnya ususnya pecah. Pecah atau bocor tadi. Yeah. Nah, tapi itu masih ada kemungkinan sembuh, dokter. Kalau sudah sampai ditemukan sampai hal itu, dokter. Jadi kalau kita ngomong kanker itu tidak mm -hmm. ngomong sembuh, tapi kita namanya mm -hmm. five year survival rate artinya iya. adalah angka kelangsungan hidup dalam lima tahun hmm, ke depan. Hmm, Jadi itu betul. di buk, textbook atau buku-buku literasi tentang penelitian juga kanker juga, itu hmm. nanti kalau sudah stadium ini berapa persen? Hmm. Stadium ini berapa persen dengan pengobatan yang tepat cepat hmm. berapa persen? Nah, itu. Begitu. Jadi artinya kalau penyakit kanker tidak bisa ya dibilang Hmm. Semua itu tidak bisa. Tapi itu tadi ya, yang five year, five year survival rate, rate year. angka kelangsungan hmm. hidup dalam lima tahun ke depan itu bisa kita uh, apa prediksi. prediksi berdasarkan statistik loh. Baik. Bukan berdasarkan kehendak yang maha kuasa, Bener. yang lain nanti. Ada, sudah bisa kita diagnosa lah gitu. Baik dokter, mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya. dokter ya. ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya. Terima kasih pemirsa Anda tetap bersama kami dalam program acara hidup sehat tentunya masih dengan narasumber kita yaitu dokter Muhammad Rizal Syafe'i Baik dokter tadi sudah panjang lebar kita bahas tentunya mengenai waspadai ya. usus kanker usus ini tadi dokter. Tuh bisa dijelaskan lanjutannya dokter tentang preventifnya nih dokter seperti Tuh. apa untuk mencegah dari penyakit ini dokter silakan dokter. ya pencegah uh, para uh, pemirsa mm -hmm. untuk pencegahan daripada penyakit kanker usus ini mm -hmm. adalah yang pertama adalah paling penting adalah deteksi dini mm -hmm. tentu saja deteksi dini ini yang paling penting adalah oleh penderita itu sendiri mm -hmm. Pasiennya jadi kan ya, dokter, ya? tubuh kita kan bercerita kepada kita sendiri, mm -hmm. saya sedang menderita ini mm -hmm. uh, penyakit ini yaitu yang tadi seperti BAB tidak lampia sembelit, perut terasa seba mm -hmm. nyeri perut, mm -hmm. sampai ke pinggang, mm -hmm. terus kemudian BAB bercampur lendir darah atau BAB meringkil mm -hmm. segera anda mem memeriksakan diri ke dokter. Yeah. Nah itu preventif. Mm -hmm. uh, yang kedua adalah <coughs> mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Iya. artinya <coughs> jauhi makanan-makanan yang mengandung banyak uh, instan, mm -hmm. uh, banyak mengandung serat dan mm -hmm. protein serta kalori secukupnya. Mm -hmm. uh, karena banget pada penelitian-penelitian juga pada orang yang obesitas juga untuk terjadinya kanker usus ini mm. lebih besar daripada orang-orang oh. yang uh, weight Normal weight, iya, ukuran uh, badannya yang iya, normal, betul. ya, dokter. Ya, uh, oleh karena itu memang banyak olahraga, betul. minum uh, minum uh, air putih yang banyak, hmm, cukup. dan hmm. uh, banyak istirahat serta olahraga. Tentunya pola hidup sehat, betul. ya, dokter, ya, sesuai dengan nama program kita, nih, dokter. Betul. Harus selalu hidup sehat, selalu. Betul, ya, ya. dokter. Ya. berarti untuk preventifnya itu sendiri, betul. itu dokter. Ya, dan kalau hmm. ada memang keturunan hmm. menderita kanker, maka iya. sebaiknya. Untuk pencegahan dini adalah Anda memeriksakan namanya tes DNA oh, uh, baik. untuk mendeteksi apakah di tubuh kita ini atau uh, di saudara-saudara itu semua mm. yang mm. yang terpapar oleh orang tua kita itu bisa terdeteksi nanti bisa terlihat ya. ya dokter ya kalau apabila ada ya. penyakit bawaan ya, seperti apa? ya betul kalau terdeteksi secara dini pengobatannya lebih berhasil daripada yang sudah lanjut. Oh ternyata namanya tes DNA juga ya dokter ya. Tes DNA. Saya kira tes DNA hanya ngecek anaknya bukan atau bukan. <laughs> sering sekali kalau di disemeteran tes iya, DNA hanya memang, untuk mengecek iya, mengecek iya, apakah anak kandung atau tidak. Iya, oh padahal sampai seluas itu dokter iya, ya bisa tumor sampai penyakit itu memang bawaan. DNA. Hmm, bisa Intinya sampai didiara. mengecek penyakit-penyakit bawaan betul. yang dibawa oleh orang, dari orang tua dari ya. genetik tadi. Iya, betul. Baik dokter. Ya. Nah selanjutnya dokter, tadi kita udah membahas tentang penyakitnya. Sekarang ya. ini tentang pengobatannya nih dok. Ya. Seperti apa pengobatan terutama untuk kanker usus ini sendiri dokter? Ya. Pengobatan sebaiknya ada dua pengobatan pada pada penderita yang terdeteksi secara dini mm -mm. dan pengobatan pada penderita yang lanjut. Mm -mm. Jadi kalau penderita yang terdeteksi secara dini, mm -mm. pengobatannya sifatnya adalah kuratif. Kuratif. Artinya kuratif itu adalah uh -huh. bisa sembuh. Oke. Okay. Iya. Artinya uh, tumor itu masih terlokalisir sehingga kita bisa lakukan tindakan operasi. Mm -hmm. Nah, pada pasien-pasien yang pengobatan dini ini yang kuratif ini memang uh, kita bilang bahwa tumor bisa kita angkat, mm -hmm. terus belum ditemukan proses metastase atau penjalaran. Mm -hmm. Namun demikian penderita ini harus selalu memeriksakan diri secara atau kontrol secara teratur. Continue ya berkelanjutan Terhadap, ya, gitu ya, ya dokter. dokter ya? Manakala mm -hmm. ada keluhan segera langsung kita investigasi lagi. Mm -hmm. nah, beda pada orang-orang yang sudah datang dalam keadaan lanjut mm -hmm. pengobatannya bukan lagi kuratif tapi paliatif. Paliatif. Ya mm -hmm. paliatif artinya apa? Yang tadinya nggak bisa berak kita buat bisa berak. Mm -hmm. Yang tadinya nggak bisa makan dengan kita oh, ya, gitu jadi bisa ya, makan. Mm -hmm. Sehingga artinya adalah meningkatkan uh, quality of life mm -hmm. nah, tentu saja kita juga memberikan pengobatan misalnya mm. uh, kalau uh, nyeri kita berikan juga obat-obatan penghilang rasa nyeri iya, iya. terus uh, memberikan support obat-obat supporting sepertinya adalah uh, vitamin dan sebagainya nyerinya itu dokter pada suatu waktu tertentu atau terus terusan nanti? jadi memang pada penderita Kanker ini stadium mm. lanjut itu mm -mm. pain cancer itu sangat mm -mm. ngeri Sangat ngeri, iya. Jadi memang obat-obatannya memang sudah tidak lagi obat-obatan biasa mm -mm. karena obatannya sudah mengandung narkotik. Iya benar, ah, saya juga di, pernah dapat info iya. itu tonton, ya. Dan itu dilegalkan kalau untuk penyebab Iya nanti itu. memang di di mana di di bagian anestesi itu ada mm -mm. Uh, uh, pain management. Mm -mm. Jadi memang ada dokter yang mem mendalami masalah pin cancer ini, mm -hmm. jadi memang sangat nyeri sehingga kadang-kadang orang meninggalnya karena nyerinya ini mm -hmm. sehingga, bisa sampai berefek ke kematian ya? Iya ya? karena kan mempengaruhi jantung karena tidak nyeri. tidak mampu menahan rasa sakitnya ya? Iya betul. Iya ya? ya, karena nyeri sekali. Mm -hmm. ya. Jadi itu untuk pengobatan dari yang sudah lanjut, yang sudah lanjut, sifatnya paliatif mm -hmm. meningkatkan apa quality of life aja. Ya itu tadi terutama dengan ada pengangkatan tadi ya dokter ya, ya? Pengangkatan kanker ya. itu sendiri ya. Saya penasaran dok itu setelah dikeluarkan bentuknya seperti apa ya dok? Apa itu? Uh, ininya tadi tumornya itu Daging atau cairan jadi, atau seperti apa dokter? Kan dokter yang pernah lihat ya. Jadi saya mau nanya itu gimana sih bentuknya gitu dokter? Ya tumor itu uh -huh. uh, kalau di dalam usus kan bersatu dengan ususnya Jadi kita potong oh, terus kita belah Dengan ususnya juga diambil iya. dokter ya? Itu uh, seperti daging Oh kan kalau payudara kan masih bisa ya dokter ya kalau masih awal hanya diambil yang pembengkakannya saja tidak harus payudaranya ya. misal. Kalau, nah, kalau di, di usus kalau, kalau di usus kita hmm. bermainnya memotong rantai penuh penjalaran yaitu kita memotong oh. pembuluh darah yang mem membendarahi atau menutrisi daripada bagian daripada uh, tumor tersebut. Hmm. Biasanya kalau semuanya tumor di daerah kolon sebelah kanan, ya. maka kita potong hmm, ususnya. Tumor ususnya kita potong, pembuluh darahnya juga harus kita potong. Oh. Supaya tidak, men, iya, ya, supaya tidak metastase, tidak menjalar kemana mana Berarti jadi lebih pendek usus kita, Dokter? Iya, betul. Ya? Tidak apa-apa ya, Dokter, ya? Uh, enggak. Jadi uh -huh. uh, ada beberapa uh, kaidah bahwa uh -huh. kita potong uh, tapi masih bisa digunakan untuk penyerapan air sama oh. apa, vitamin atau mineral. Tentu sudah diteliti dan sudah dianalisa terlebih dahulu ya. ya, dokter ya. Baik, saya juga pernah mendengar nih, dokter mungkin hmm. uh, lebih seperti menghubungkan hmm. ada tentang cuci kolon nih, dokter. Itu baik nggak dilakukan sebenarnya? Cuci dokter? kolon, oh kolonoskopi? Iya, mm -mm. kolonoskopi atau memasukkan sesuatu dari dubur kemudian untuk uh, oh, membersihkan ya, usus ya. itu baik atau boleh atau seperti apa, dokter ya? Iya, sebenarnya kalau menurut saya sih kalau kita makanannya banyak mengandung serat mm -mm. dan konsumsi air putih yang banyak uh -huh. dan otomatis nanti uh, usus kita akan sendiri, bersih ha -ha, sendiri dan di dalam usus itu tidak bisa dikatakan orang awam harus bersih, Nah bisa karena oh. dalam usus kita itu ada namanya kuman atau bakteri sifatnya komensal untuk untuk apa jadi uh, tujuannya adalah untuk membantu menghancurkan daripada uh -huh. uh, apa uh, makanan yang akan kita buang tersebut. Baik, nah, jadi kalau sampai bersih khususnya mm -hmm. tidak, tidak ada juga. bakterinya lagi. Tidak juga diperlukan ah, 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 berarti. Ya, dokter, nanti tidak ya? dapat makanan ini baik, semua ini. Dokter. Ya, berarti uh, ya. usus kita sendiri sudah ter terstruktur, Betul. sudah bisa membersihkan diri sendiri Betul. dengan baik. Baik ya. dokter, tampaknya kita sudah berhari menjengah acara ini, dokter. Ya. Mohon kesimpulannya untuk program hidup sehat ya. kita pada hari ini. Ya, sebagai kesimpulan atau menjadi take home message bagi para masyarakat mm -hmm. serta mungkin murid-murid saya juga mm -hmm. dari, mendengar juga ini mm -hmm. yaitu uh, kalau kita ada istilah atau pepatah cintailah mm -hmm. uh, jantung kita maka yang kedua adalah cintailah usus kita Oh iya yeah. seperti brand ada sebuah iklan menyatakan cintai yeah. ususmu gitu yeah. ya dokter Tapi bukan ya. promosi <laughs> <iklan>. untuk jahatnya <laughs> cintai baik. usus kita mm -mm -mm. yaitu dengan apa berilah haknya usus tersebut yaitu pemberian makanan mm -mm. yang sehat mm -mm. yang uh, apa uh, mengandung nutrisi mm -mm. terus serat dan juga cairan yang cukup sehingga mm -mm. metabolisme daripada usus tersebut bisa uh, lancar mm -mm. tidak menimbulkan penyakit karena setiap gangguan atau uh, transit mm -mm. sesuatu di usus besar kita yang terganggu maka akan timbul penyakit. Baik dokter, terima kasih dokter untuk beberapa edukasinya pada hari ini dan terima kasih juga telah hadir di Suleta Ferry Jambi. Baik pemirsa, demikianlah program acara hidup sehat pada hari ini. Saya Mawadah Waramah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima belum, dok. Belum, dok. Kita masih tahu.